Halo, Bapak, Ibu, Guru, orang tua murid, dan juga teman-teman sekalian yang kebetulan hadir di channel ini atau di video ini, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Salam jumpa, perkenalkan, nama saya Timotius Iwan. Saya adalah guru SD. Dalam video ini, saya akan membagikan apa yang sudah pernah saya dapatkan dalam webinar yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu. Video kali ini ditujukan untuk para guru ataupun orang tua murid yang ingin mengembangkan lagi pembelajaran dalam bidang matematika, atau lebih tepatnya mungkin memaksimalkan, mengoptimalkan pembelajaran matematika. Dalam webinar yang saya ikuti, itu membahas tentang berpikir majemuk dalam matematika. Pandangan ini disampaikan oleh Profesor Iwan Pranoto, MSc PhD. Beliau adalah salah satu dosen di salah satu universitas di Kota Bandung, yaitu Institut Teknologi Bandung, dosen matematika ya. Dan menurut saya, pandangan beliau atau materi yang disampaikan itu cukup menarik, karena sebagian besar itu merubah paradigma kita, merubah pemikiran kita tentang matematika dan pengajarannya terhadap anak-anak. Dalam video ini saya akan merangkum menurut saya, menurut pandangan saya atau sepenangkapan saya dari webinar tersebut. Jadi kalau mungkin ada teman-teman juga yang mengikuti webinar tersebut dan ada yang kurang atau mungkin ada yang terlalu berlebihan atau mungkin tidak sesuai, nanti bisa sampaikan di kolom komentar. Kita mulai dengan pertanyaan, apa itu berpikir tunggal dan berpikir majemuk? Dari kata dasarnya saja, tunggal dan majemuk. Tunggal itu satu, majemuk itu lebih dari satu atau ada banyak. Dalam matematika, jika sebuah pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban benar yang pasti, maka itu disebut cara berpikir tunggal. Jadi berpikir tunggal itu kalau misalnya pertanyaan matematikanya itu hanya perlu jawaban yang pasti dan tidak ada pilihan jawaban lain atau tidak ada kemungkinan jawaban lain. Misalnya 1 ditambah 1 hasilnya adalah titik-titik. Itu bisa dipastikan atau jawaban yang pastinya adalah 2. Maka pertanyaan tersebut merupakan bentuk pertanyaan tunggal. Ya, dan anak diminta hanya berpikir tunggal, hanya satu jawaban pasti. Sedangkan berpikir majemuk itu adalah jika pertanyaan itu memancing siswa untuk mengembangkan pikirannya dan memungkinkan memunculkan banyak jawaban yang sesuai, maka itu disebut cara berpikir majemuk. Jadi dari pertanyaan itu akan ada banyak kemungkinan jawaban yang dikeluarkan oleh siswa atau oleh anak-anak. Misalnya, berapakah hasil dari 20 kali 30? Ini jawabannya pasti, 600. Dan tidak ada pilihan jawaban lain, tidak ada kemungkinan jawaban lain. Karena yang ditanyakan adalah hasil dari 20 kali 30. Mau dipikir secara manual, mau dihitung dengan kalkulator, atau mau dengan komputer, atau dengan apapun, jawabannya pasti 600. Maka ini termasuk pertanyaan tunggal. Sedangkan pertanyaan majemuk misalnya, hitung bilangan 20 kali 30 dengan menggunakan cara yang mungkin bisa digunakan. Bapak atau ibu atau mungkin teman-teman bisa menggunakan cara apapun untuk menjelaskan tentang bilangan 20 kali 30. Misalnya 20 kali 30 sama dengan 1000 dikurangi 400. Itu tidak bisa disalahkan karena sama. Nah, cara berpikir ini itu akan memancing anak untuk mengeksplorasi kembali, kemudian juga akan memancing anak untuk mengolah pikirannya sehingga tidak hanya terpacu untuk mencari benar dan salah. Oke, itu yang bahasan pertama. Lalu di lapangan itu dalam kenyataannya atau dalam faktanya bahwa matematika itu sering diselesaikan dengan menggunakan cara berpikir tunggal. Masih jarang yang menggunakan cara berpikir majemuk. Memang betul ya, karena untuk berpikir majemuk itu bukan hal yang mudah, apalagi membiasakan sesuatu yang belum biasa kita lakukan, itu pasti akan menemukan banyak kendala.
Tetapi kalau kita mau mulai, rasanya ini akan sangat membantu untuk perkembangan anak-anak kita. Matematika itu seharusnya humanis, tidak hanya benar dan salah. Jadi matematika itu lebih ke memaksimalkan potensi anak sebagai manusia yang punya pemikiran berkembang, yang punya kebebasan berpikir untuk mengeksplorasi pemikirannya. Tidak hanya menyatakan bahwa ini benar, ini salah. Maka mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan hasil pemikirannya. Lalu matematika juga itu seharusnya soal-soalnya itu dimodifikasi. Jadi kalau misalnya kita mencari soal di internet atau di buku soal, di bank soal, ada baiknya kita memodifikasi soal. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya anak tidak mudah mencari jawaban di tempat lain. Karena kalau soal itu kita modifikasi dengan konsep yang berbeda atau dengan bahasa atau mungkin cara yang berbeda dengan internet atau di buku, maka jawabannya pun juga tidak akan ada di tempat lain, sehingga kecenderungan anak untuk mencari jawaban di tempat lain sangat kecil. Maka mau tidak mau mereka akan berpikir. Dengan begitu, kemampuan berpikir mereka itu akan distimulus, akan dipancing untuk terus berkembang. Dan yang ketiga, matematika itu merupakan proses berhitung yang sangat memungkinkan siswa memberikan jawaban yang beragam. Seperti pada contoh soal yang tadi ya. Jadi jawaban dari anak itu kemungkinan beragam, tidak hanya terfokus dengan satu jawaban yang benar saja. Lalu yang harus kita lakukan itu adalah mencari cara supaya anak sendiri yang menyadari bahwa cara yang mereka lakukan itu kurang tepat. Jadi sebagai pendidik, sebagai orang tua atau sebagai guru, kita diminta untuk tidak menyatakan bahwa jawabanmu salah atau kamu benar. Tetapi berikan stimulus sehingga mereka sendiri menyadari, oh jawaban saya salah ternyata, oh cara saya salah ternyata, oh ini ternyata kurang tepat, oh ini ternyata tidak sesuai. Jadi memang ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat anak itu sadar bahwa jawaban yang mereka berikan itu tidak sesuai dengan apa yang diminta, atau pemikiran mereka itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka pikirkan. Memang ini akan memakan waktu, kemudian juga membuat kita belajar lebih sabar lagi, tapi kita lihat efeknya ke depan. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang kritis. Dan dia tidak hanya menjadi follower, yang artinya ketika si A bilang benar, ya udah benar. Ketika si B bilang salah, ya udah salah. Tetapi ketika si A bilang salah, tapi menurut pandangan anak itu benar dan dia yakin dan kebenaran yang dia pikirkan itu ada dasarnya, dia berani untuk menyampaikan itu. Maka demokrasi yang sebenarnya itu juga bisa terjadi karena pemikiran anak-anak kita sudah berkembang, tidak hanya menjadi follower saja. Lalu yang berikutnya, ini ada yang berbahaya sebenarnya ya. Dari pemikiran tunggal. Pemikiran tunggal itu dapat melahirkan pribadi yang otoriter. Karena anak sudah dididik untuk menyatakan segala sesuatu itu, pilihannya hanya dua, yaitu benar dan salah. Jadi, ketika saya benar, maka kamu salah. Ketika kamu benar, maka saya yang salah. Karena pemikiran yang ditanamkan dalam pemikiran mereka itu hanya benar, salah saja. Ini yang bahaya. Kalau misalnya anak dibiasakan untuk memilih jawaban dua itu saja, maka itu akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika makan dengan tangan kanan itu benar, maka dia akan melihat orang lain makan dengan tangan kiri itu salah. Padahal kenyataannya beberapa orang memang menggunakan tangan kiri sebagai bagian yang dominannya. Dan itu sebenarnya kan tidak salah. Tetapi kenapa? Karena yang tertanam dalam pemikiran mereka adalah hanya benar dan salah. Tetapi kalau kita kembangkan pemikiran mereka, mereka bisa menyampaikan pendapatnya bahwa, oh ketika makan dengan kanan itu memang
baik bagi yang terbiasa, tetapi bagi sebagian orang yang kita sebut mungkin kidal atau dominan dengan tangan kiri, mereka menggunakan makan dengan tangan kiri itu ya benar juga karena itu kebiasaan mereka atau kemampuan mereka. Jadi tidak ada lagi penilaian benar dan salah. Dalam hal pembelajaran pun anak-anak akan lebih kritis ketika guru atau orang tua itu memberikan pernyataan yang mungkin menurut anak itu tidak sesuai, anak itu akan berani menyampaikan, enggak loh mami, enggak loh papi, atau enggak loh pak guru atau bu guru, ini menurut saya begini, begini, begini. Dan itu bisa terjadi apabila anak sudah terbiasa dipancing untuk berpikir majemuk. Maka pilihannya tidak hanya benar dan salah. Pilihannya akan ada banyak sekali jawaban atau hasil pemikiran. Nah, tugas guru atau orang tua di sini adalah menjadi pagar atau menjadi pengukur atau penjaga jangan sampai pemikiran majemuk yang diberikan kepada anak-anak atau yang kita pancing untuk anak-anak lakukan itu juga keluar dari batas. Kita tetap harus punya batasan bahwa pemikiran majemuk yang mereka lakukan itu sesuai dengan arahnya. Ya, jangan sampai keluar dari jalur yang sedang dibahas misalnya atau yang ditanyakan. Karena apabila kita biarkan saja, pemikiran anak-anak itu akan menjadi liar atau juga bisa salah jalan ya, atau salah arah pemikirannya. Maka peran orang tua dan guru adalah lebih ke, kalau menurut saya pribadi, lebih ke pengarah atau mungkin pembatas ya. Oke, seperti itu. Lalu yang berikutnya, berpikir tunggal itu memang waktunya tidak terlalu lama ya. Karena anak tidak diberi kesempatan untuk menyanggah atau memberi alasan apapun. Karena jawabannya sudah dianggap itulah yang paling benar. Berbeda lagi dengan sesuatu yang pasti misalnya, siapakah nama Presiden Indonesia saat ini? Nama Presiden Indonesia saat ini adalah Joko Widodo. Itu sudah pasti, jawaban pasti. Tapi kalau pertanyaannya itu pertanyaan terbuka yang memancing anak untuk berpikir, itu pasti akan memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya, bagaimanakah peran presiden dalam membangun atau mensejahterakan rakyatnya? Nah, itu pasti akan banyak berkembang. Atau misalnya dalam bentuk-bentuk soal-soal cerita. Nah, soal-soal cerita itu juga merupakan contoh pemikiran majemuk karena anak ditantang untuk bisa berpikir menggunakan logika, tidak hanya menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Adorno menyatakan bahwa intolerance of ambiguity is the mark of an authoritarian personality. Dalam pernyataan ini menyatakan bahwa intolerance of ambiguity, tidak ada toleransi kalau orang tidak ada toleransi untuk pilihan-pilihan jawaban yang ganda atau ambigu, itu pilihan ganda ya, masih bukan pilihan ganda, yang jawabannya bisa lebih dari satu, itu menandakan pribadi yang otoriter. Artinya ketika menurut saya ini yang benar, maka jawaban kalian semua salah. Ketika kebenaran yang saya yakini adalah benar, maka tidak ada pilihan jawaban lain. Semua harus mengikuti jawaban saya. Dan bahayanya ini bisa membentuk menjadi pribadi-pribadi yang otoriter. Atau hanya menyatakan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang tunggal. Tidak ada kebenaran-kebenaran lain. Itu menurut Adorno pada tahun 1950. Lalu kita akan melihat berbagai solusi dari setiap situasi. Setiap orang dengan kemampuan eksak yang kuat harus mendapatkan input humaniora juga, agar tidak hanya dapat menentukan hitam dan putih saja, melainkan bisa melihat berbagai solusi dari setiap situasi, sehingga pilihannya tidak hanya hitam dan putih. Karena orang-orang eksak hanya terbatas pada jawaban benar dan salah. Jadi orang-orang yang kuat dalam pemikiran eksak, matematika atau IPA, science ya, itu lebih ke hitung-hitungan, mereka harus mendapatkan input pemikiran juga tentang humaniora atau tentang sosial atau tentang hal lain. Sehingga pemikiran mereka tidak terbatas di situ saja.
Karena dalam dunia matematika itu memang betul ilmu pasti, jawaban-jawabannya adalah jawaban-jawaban yang pasti. Tetapi orang-orang dengan kemampuan ini juga harus membuka pikiran bahwa ternyata di luar sana masih banyak ketidakpastian, masih banyak hal-hal yang ambigu, yang artinya memiliki lebih dari satu makna. Maka tidak bisa kita menerapkan terus-menerus ilmu matematika atau ilmu-ilmu pasti di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pentingnya orang-orang dengan kemampuan pemikiran eksak itu perlu mendapatkan input yang lain. Apakah pengajaran yang mengutamakan ketunggalan menjadi penyebab kesulitan menghargai dan mengelola kemajemukan? Menurut saya, ya. Orang karena terbiasa menyatakan benar dan salah, terbiasa dengan pemikiran bahwa hanya ada benar dan salah, hanya ada hitam dan putih, maka mungkin dia akan melihat kemajemukan itu sebagai sesuatu yang salah. Padahal dalam kenyataannya kemajemukan itu adalah kebenaran yang tidak bisa kita tolak. Misalnya, orang Sunda biasa makan pakai tangan langsung. Orang di daerah lain makannya menggunakan sendok. Itu tidak bisa saling menyalahkan karena semuanya punya pembenaran sendiri-sendiri dan itu adalah memang kenyataan yang dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Kemudian kemajemukan dalam matematika juga harus diterapkan supaya kembali terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kemajemukan berpikir itu dipakai dalam matematika atau dalam ilmu pembelajaran lain, maka itu membentuk anak juga berpikir majemuk. Apakah ada kemajemukan berpikir dalam matematika? Kita lihat dari dua soal ini ya. Yang pertama itu sudah pasti. Jawabannya pasti dan hanya satu kemungkinan jawaban. Maka ini merupakan contoh pemikiran tunggal. Sedangkan pada soal yang kedua, ini akan muncul banyak sekali jawaban. Cara menghitung 21 kali 36 itu akan ada banyak cara. Mungkin di bersusun ke bawah, mungkin dengan cara-cara lain. Itu akan banyak sekali pilihan jawaban. Maka yang kedua ini atau soal kedua ini merupakan contoh berpikir majemuk. Nah, ini pembahasannya. Soal pertama akan menuntun siswa pada jawaban tunggal, jawaban pasti dan tidak ada pilihan lain. Sedangkan soal yang kedua menuntun siswa mengembangkan pemikiran mereka. Ada banyak jalan menuju Roma. Ketika salah, ketika anak menemukan, ketika menurut kita jawaban mereka salah, pancing dia menemukan kesalahannya. Biarkan anak-anak itu menyadari sendiri kalau dia salah. Jangan sampai kita yang menyatakan kalau kamu salah. Ini lumayan berbahaya juga ya kalau menyatakan kamu salah dan itu dilakukan oleh semua orang dan secara kontinu dan terus-menerus. Maka akan muncul pribadi-pribadi yang mungkin nanti tidak percaya diri, minder, atau karena merasa selalu disalahkan atau menganggap dirinya tidak mampu karena selalu salah. Tetapi meskipun mereka pada kenyataannya belum mampu, ketika penilaian itu disampaikan dengan cara yang baik, itu akan tetap memunculkan kepercayaan diri bagi mereka. Kamu salah. Waduh, jawaban saya salah ternyata. Jawabanmu kurang tepat. Coba cari cara lain. Oke, itu akan memunculkan reaksi yang berbeda dengan penyampaian yang berbeda juga. Ya, jadi, sebisa mungkin kita berikan kesempatan untuk mereka menemukan kesalahannya. Contoh lainnya, gambarkan 18 kali 5 dengan banyak cara. 18 kali 5, mungkin ada yang membuat penjumlahan berulang, ada yang mengalihkan bersusun ke bawah, ada yang membuat menggunakan kotak-kotak, ada banyak sekali. Nah, contoh berikutnya, misalnya tombol 9 dan 7 di kalkulatormu rusak. Jelaskan caramu memunculkan angka 97. Ini juga akan muncul banyak cara. Bisa dengan 100 dikurangi 3, bisa dengan 82 ditambah 15. Yang penting jangan menggunakan angka 9 dan 7. Itu syaratnya, maka akan muncul banyak sekali jawaban. Contoh ketiga, selisih usia Adi dan Santi lebih dari 5 tahun. Usia Santi 7 tahun. Berapa usia Adi yang tidak mungkin?
ketika saya sampaikan ini kepada beberapa teman guru saya, mereka berpikir keras, bentar-bentar ini gimana ya caranya? Padahal sebenarnya dengan soal berapa usia yang tidak mungkin, jawabannya berapapun sudah mendekati betul atau sudah pasti betul, yang tidak mungkin selain selisihnya 5, usia Santi 7, berapa usia Adi yang tidak mungkin? Mau 1, 2, 3, 5, 100, 2000, 3000, pasti itu jawabannya kan itu tidak mungkin. Jadi jawabannya pasti benar. Maka akan banyak kebenaran-kebenaran yang muncul dari jawaban-jawaban anak. Ada banyak strategi untuk membangkitkan kemajemukan berpikir. Bisa dengan mencari jalan dari satu posisi ke posisi lain pada bidang koordinat, misalnya sumbu X, sumbu Y, titik koordinat X3, Y4, dan lain-lain untuk mencapai ke titik yang lain. Itu bisa dikembangkan lagi oleh guru matematika mungkin ya, terutama kalau orang tua juga ada yang mempelajari tentang bidang koordinat, juga bisa diajarkan juga kepada anak-anaknya dengan cara-cara yang mungkin lebih menarik. Lalu membangkitkan banyak penafsiran, seperti beberapa contoh yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Lalu bagaimana cara membetulkan jawaban anak yang salah? Yang pasti kita harus mencari cara untuk mendekati pemikiran mereka. Jangan berpikir bahwa menurut kita harusnya gini loh, kamu tuh harusnya gini loh, tidak bisa. Jangan paksa mereka untuk mengikuti pemikiran kita. Mereka dengan usia mereka punya batasan kemampuan berpikir yang berbeda dengan kita, yang orang dewasa. Maka kita harus mundur. Kita harus menurunkan sedikit demi sedikit pemikiran kita sehingga capaian atau misalnya target pemikiran kita itu sama dengan mereka. Itu yang mungkin selama ini jarang kita lakukan, yang akhirnya memaksa anak untuk mengikuti pemikiran guru atau orang tua, memaksa anak untuk harus seperti ini loh, caranya tuh harusnya begini, ini tidak boleh seperti ini. Yang akhirnya anak lebih cenderung kayak disetir gitu. Mereka tidak punya kemerdekaan untuk mengembangkan pemikirannya. Padahal tahapan mereka itu tidak bisa langsung sama dengan kita. Jadi ketika kita akan memperbaiki jawaban anak yang salah, kita coba sedikit demi sedikit masuk ke pemikirannya mereka. Kalau cara ini terlalu tinggi buat mereka, kita turunkan lagi levelnya. Kita turunkan lagi sampai ada di posisi di mana dia mengerti bahwa bagian itu dia paham. Baru kita tingkatkan lagi pelan-pelan. Kurang lebih seperti itu. Lalu berpikir majemuk dalam matematika itu bisa dimulai sejak dini dan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan ya. Oke, lanjut. Dan ini yang terakhir ya. Sudah sampai ke pembahasan terakhir. Biasanya matematika itu lebih sulit dari pelajaran sejarah. Kenapa? Karena memperhitungkan masa depan itu tidak semudah mengenang masa lalu. Jadi, sekali lagi ini pembahasan dalam video ini adalah pemikiran hasil pemikiran saya yang saya tangkap melalui webinar yang disampaikan oleh Profesor Iwan Pranoto. Sekali lagi ini adalah pendapat pribadi saya, sepenangkapan saya dari materi yang disampaikan oleh Profesor Iwan Pranoto. Apabila ada yang kurang atau mungkin ada yang tidak sesuai, saya minta maaf karena memang keterbatasan dan kemampuan berpikir setiap orang itu berbeda. Maka kalau ada yang merasa pernyataan saya atau penjelasan dari saya itu tidak sesuai, boleh disampaikan kepada saya untuk memperbaiki pemikiran bersama. Dan tujuan saya keluarkan video ini adalah sebagai resume bahwa saya sudah mengikuti webinar dan saya mendapatkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang lebih penting daripada itu semua adalah kita semua ingin masa depan bangsa Indonesia yang dipegang oleh anak-anak yang sekarang masih anak-anak, ke depan mereka menjadi pribadi-pribadi yang berpikiran luas, mampu bersaing dengan dunia global, dan tidak hanya terbatas pada pemikiran tunggal yang hitam dan putih saja. Tetapi pemikiran mereka akan berkembang menjadi warna-warni, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang. Ke depan, kita siap untuk menjadi negara maju dan bersaing dengan negara-negara lain. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.
dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk waktunya mau menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.